Assalamualaikum, selamat datang ke Ardi Sahid Channel. Hari ini saya nak share ada satu video yang saya rakam di Everwin. Dekat Moyan, Everwin Moyan, iaitu jalan terletak di Jalan Matang, Link Matang hendak menuju ke Batu Kawah. Everwin ini berdekatan dan bersebelahan dengan Moyan, Imat Moyan, di sebelah sana adalah Imat Moyan. Dan bangunan ini berbentuk memanjang dan terdapat 3 tingkat. Bangunan komersial ini 3 tingkat. Dan ini adalah pintu masuk Everwin, geng. Ini adalah hari pertama juga saya masuk di kawasan ini dan saya lihat majoritinya adalah masyarakat Cina, terutama yang berjual di warung makan di situ. Dan hari ini adalah 23 Januari tahun 2022. Saya sharekan kepada anda, mungkin dalam kalangan kita tidak pernah ke sini ataupun lama sudah tidak berkunjung ke Everwin. Inilah Everwin pada hari ini 23 Januari tahun 2022. Ini adalah ruangan bawah, geng. Ruangan makan di sana seperti yang saya sebutkan tadi, memang majoritinya adalah masyarakat Cina. Di sini adalah supermarket yang menjual pelbagai barang keperluan harian kita, keperluan di rumah kita. Ia mempunyai 3 tingkat dan tingkat 3 tutup, geng. Banyak yang tidak beroperasi, ya. Tingkat 2 saya sempat juga berkunjung karena saya tahu bahwa Everwin ini kadang-kadang pakaiannya murah dan ada kualiti, ya. Itu bagi saya lah, sebab saya pernah juga berkunjung tetapi bukan di Everwin ini, ya. Di supermarket, ya, geng. Saya naik ke tingkat 1. Tadi ada ground floor, sekarang saya naik ke tingkat 1. Tidak ramai yang berkunjung ke sini, geng. Seperti yang kita lihat di tingkat 1 ini biasanya banyak kedai yang tutup, ya. Mungkin di sini, kawasan di sini memang persaingannya sengit karena terdapat Imat di situ, karena Moyan Square pun ada juga di situ. Ya, berbentuk memanjang, geng. Bangunan ini berbentuk memanjang. Kita lihat pun di sebelah pun memang banyak kedai yang tutup, kan. Belum beroperasi, bukannya tutup, geng, belum beroperasi. Ruangannya adalah ruangan bawah, adalah ruangan makan. Memang banyak untuk yang bukan non-muslim. Ini rakaman saya dari atas, saya lihat. Okey, geng, permintaan rakaman ini juga adalah permintaan rakan kita yang ingin saya viewkan di kawasan ini. Jika ada cadangan untuk saya viewkan di kawasan lain, anda boleh tulis di ruangan komen. Terima kasih juga rakan kita yang mencadangkan saya ke sini. Kalau tidak pernah itu, saya pun tidak pernah ke sini. Dan terima kasih sekali lagi daripada Ardi Sahid Channel. Seperti yang saya katakan tadi, belum beroperasi lagi kedai sini, ya. Ya, berbentuk memanjang, geng. Everwin, Everwin Moyan, terletak di Jalan Matang menuju ke Link Batu Kawah. Tidak jauh dari Pasar Batu Kawah, tidak jauh dari Imat Matang. Imat Moyan, ya, Imat Moyan. Okey, geng, rakaman ini tidak panjang, sekitar 6 minit saja. Saya sharekan kepada anda supaya kita dapat tahu, dapat melihat banyaknya supermarket ataupun hypermarket yang di sekitar Kuching, ya, dan juga Sarawak punya. Ini bahagian bawah. Ruangan lega memang luas, geng. Memang luas. Ini tempat yang saya katakan tadi. Ini adalah milik Everwin sendiri yang ada menjual pakaian, pakaian dan juga barangan keperluan harian yang kita boleh dapati di sini. Sudah pastinya Everwin ini memberi satu keselesaan kepada penduduk yang sekitarnya, yang banyaknya kawasan perumahan Moyan, di kawasan Matang dan di kawasan Batu Kawah. Ini juga adalah sempena Tahun Baru Cina, geng. Tidak lama lagi kita akan menyambut perayaan Tahun Baru Cina. Menjual pakaian juga, barang keperluan di rumah juga. Inilah Everwin. Apa yang saya dapat simpulkan di sini ialah bangunan ini memang milik Everwin dan disewa kepada sesiapa saja yang ingin berniaga di kawasan bangunan ini. RM16 satu, geng, pakaian ini RM16. Pakaian Borneo, Malaysia, Sarawak pun ada, Malaysia pun ada.
Saya sempat juga beli sepasang semalam. Oke geng, terima kasih karena sentiasa support Ardisa Air Channel. Insya Allah ada masa, ada ruang kita akan view pula di tempat lain. Oke, sekarang Ardisa berada di Ewowin, Jalan Moyan. Ewowin Moyan berhampiran dekat Jalan Matang, Link Matang ke Batu Kawah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.